back to my channel, good gengs. Welcome back. Nah, sekarang aku mau nempa barang Equiter Hike OD Insil ya. Ini DG-nya aja udah OD 11 dan OD 11 ya. OD 14, OD 11. Yang ini DG-nya OD 9. Nah, ini mau aku jadikan equip untuk DPS Hike Dips ya, supaya OD-nya gede. Sekarang aku mau XP-in berapa KV-nya dan apa kebutuhannya untuk nge-XP-in barang-barang tersebut. Ini semua dari event ya, event Pink Desert Cherry kemarin sama event couple kemarin ini. Nah, di sini ada persoalan persetujuan, ntar aku jelasin kenapa harus 8-7-nya, terus ada persembilan ya. Levelnya di atas level 150. Terus kata-katanya udah pakai G15, G13 buat ininya. Jangan lupa buat natural stone, soul run stone-nya. Oke. Sekarang kita mulai aja langsung. Saya aku pilih dikit musiknya ya. Oke. Menggunakan si Peli Magic. Yang pertama kita nempa ini dulu ya. Aku jelasin dulu kenapa aku pakai ini pas 8 plus 7. Jadi kalau pas 8 kenapa plus 8 ih kok mak gini lolos kita masukin. Nah, 13. Nah, ini itu cukup 2 buah katalis jadi 100% ya. Tapi kalau pakai yang plus 7 dia tuh kayak debug gitu, jadi dia nggak bisa naik persenannya. Mau sebanyak apapun katalis ya, dapat katalis XP9 semuanya nggak bisa naik. Jadi harus plus 8. Nah, kayak aku sini ada 8 dan yang 7, jadi buat ngasih tahu dulu jangan sampai nanti teman-teman kalau dia nggak bisa 75% doang, karena dia harus minimal plus 8 walaupun dia level 100 requirement ya. Dan kita masukin aja, kita langsung tempa yang ini dulu, kita katalisnya. Dan menariknya di sini V-nya 0, nggak ada V sama sekali. Langsung kita mulai nempa start refining. Udah lama banget nih kalau magic nggak nempa-nempa ya guys. Ya, oke, sukses, you get XP. Jadi XP 9 nih, OD 10, OD 12, DDI 10. Nambahnya nggak banyak ya. Oke, lalu kita tempa lagi. Ini kertas 8 dulu ya, kita 8 dulu ya. Jadi harus ada blast diamond. Kalau nggak pakai blast, bisa sih pakai ATBD, cuman aku males gitu loh. Jadi blast diamond aja langsung. Kita lihat apakah ini harus plus 9, jangan-jangan sepatunya jangan zong nanti ya kan, harus plus 9 pusing pala itu ya. Ini minimum sukses rate udah tinggi sih, udah 75% sendiri enggak ya. Oke, pakaiin aja langsung katalisnya, pakai katalis yang lain bisa nggak, sayang juga sih pakai katalis ini, ntar dibilang congkak sama hilang. Bisa, oh katalisnya harus plus 5, jadi kita hapus 5 dulu. Oke guys, maaf ini ada sedikit kendala, kita udah kubik ini. Saya juga pengen pakai zakanya buat gaya. Ini mungkin aku pakai katalisnya ya, ini saja buat katalis ya. Ini katalis minimal plus 5 kalau mau dijadikan katalis buat nempa. Kalau nggak plus 5 dia nggak bisa jadi katalis. Item not requirement. Oke. Okay. Easy peasy kalau sama paling magic ya. Easy peasy. No fail no gain, katanya no fail no gain. Jadi ini ikutnya ikut ter OD guys, kalau menurut aku ya, untuk sejauh ini ikut dengan OD terbesar untuk H dan BNS ini. Dan sayangnya untuk BNS ini kalian udah gak bisa dapetin lagi karena ini udah event yang lalu.
di bagi orang yang punya penjelasan debit, bersyukurlah karena ini merupakan exit terbaik untuk saat ini untuk mencari. Kalau di DI masih dipegang oleh Enhorn. Oh, gagal tuh. Kita udah nyari Odi, sekarang sini ya. Selain HNC, HNC itu beda kelasnya, beda kasta soalnya. Ini kasta nih. Oke, langsung saja kita masukin. Oke. Oke, saya rasa disini ya, via mesin 0, start. Ini pakai jeans juga bisa sebenarnya loh. Kadang manusia ya, suka yang susah daripada yang gampang. Ini untuk ininya, helm. Oke, kita masukin pink diamond semua. Ha, nice. Jadi lebih. Oke. Nah, permasalahannya selanjutnya itu statusnya. Status ini masih burik. Masih unap semua. Jadi ini aku ajarin kalian cara ngiden yang baik benar. Anjay, ajarin gak tuh, Bang? Iyalah. Good hand. Masih tips dan trik. Kalau bukan tips dan trik, bukan good hand YouTube channel. Gak tau ya, ini mitos-mitos aku aja. Ini kan kepala, jadi kita pakai kepala dulu. Oke. Kita udah pakai dulu. Crush. Oke. Langsung aja ya, main cepat, kita main cepat. Ini namanya ditumbalkan untuk mencari slot yang terbaik. Jadi slot terbaik itu ada di slot bagus. Oke, slot terbaik ada di sini ya, di keempat. Oke, selanjutnya kita jual lagi nih semua. Untuk hasilnya ya udah bodo amat ya, karena ini kita cuma punya satu kesempatan. Ini sekarang yang B nya hasilnya nanti aku kasih lihat di akhirnya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita main cepet. Oke, biar nggak durasi juga, soalnya kita nggak suka kalau durasi lama-lama. Oke, terbaik itu di HP 4 di sini ya. Nggak bisa ya? Oh, kelemahannya di sini nggak bisa di-iden guys. Sayang sekali equipnya cuma polosan ya jadinya. Jadi kita mengurangi lebih kurang 10% lah ya. Kalau kita anggap HP 5, 10% lah ya. Ini tadi OPT-nya bagus sih. Sebenarnya ada HP-nya. Tapi kembali tadi ada HP. Ini kita tempat plus 7 dulu. Kita mau lihat ODI DDI-nya berapa. Apakah ada perubahan dari PMS ini? Mestinya sih ada ya. Ternyata dia nggak bisa, aku baru tahu. Seriusan aku baru tahu, karena aku baru pertama kali nempah ini. Tadi aku udah unapin pakai makro spesial, pakai makro mistake. Ternyata nggak bisa, ya kan? Ternyata dia no option needed. Ya, jadi belum rejeki. Oke, kita akan pergi semua dulu. Kalau kepala mungkin udah sering banyak yang lihat, tapi kalau buat yang BNS nanti aku pasti ganti ya. Kalau aku juga penasaran nih BNS ini, ternyata bedanya nggak terlalu banyak dengan DG nya. Apakah worth it di exchange? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan ya, cuma beda satu ya. Nih, plus ininya sama malah, lebih 14.
Berarti dia di bawah handphone untuk DDI-nya celananya ya. Kalau handphone itu plus 10-nya kan DDI 16. Ya DDI 14, gak ada perubahan 15. Tadi plus 7 itu 14. Berarti gak ada perubahan. Apakah worth it guys? Untuk pertanyaanku di sini, apakah worth it untuk di plus 10 apa di XG ini? Mengingat perbedaannya tidak signifikan ternyata. Ini dengan segini ini udah gede banget sih, kayak lebih dari yellow ya kan kalau menurut aku. Biasanya kan biasanya orang pakai yellow TBS. Nah ini udah gede banget sih lebih 11. Nah kalau setnya itu, tapi aku nggak punya yang T-nya. T-nya itu ada Dragon Costume. Itu dari event dulu dapatnya itu juga OD-nya 12, maksudnya OD 12 jadi 11 kostumnya. Itu udah jadi best OD costume menurutku ya. Bagus sekali, good part, bagus sekali, good part, Evalu Magic. Ya PT-nya bagus, tapi not good enough. Apa kita persamain dulu semua? Ini membosankannya menunggu-nunggu ini sih. Nggak ada perubahan yang signifikan, jadi merasa kurang kalau gitu melihat untuk PNS-nya. Tapi karena dia udah gede, jadi antara kurang dan enggak gitu. Sudah berubah, ya. Nggak ada perubahan ya. Jadi aku liatin di code-nya lagi apakah ada perubahan atau enggak ya untuk plus 7-nya. Ini kalian bisa rollback juga ke belakang untuk melihat pas DG plus 7 tadi sama XG plus 7 apakah ada perbedaan atau enggak ya. Apakah aku akan menyesal? Ini bisa digunakan juga buat Albario ini buat tempat kecil, jadi balik lagi ke plus 5 download plus 5 bisa digunakan buat plus 7 yang ke plus 8 bisa cuman buat normal item plus 8 ya, kalau udah DG nggak akan bisa digunakan. Nah, ya aku contohin ya. Ya dipula dia kalau udah plus 7 dia nggak bisa dipakai lagi kalau XP karena dia maksimal buat normal item Albario special potion ini. Nah dia plus 5 jadi nggak terlalu jauh gitu loh. Is it worth it? Apakah tetap di DG saja lebih baik? Oke, nanti kalian tinggal rollback aja videonya ke belakang. Oke, sukses lain mah, masa kagak lah. Betul, duduk. Wah, berat juga nampak sepatunya. Ini gagal lagi, udah gagal yang keberapa ini? Ini bakal baru potion. Enggak, ku menangis. Gak bisa di drop ya. Jadi kadang tuh ada item yang dia itu ngebug juga guys, udah XG tapi gambar tuh belum seperti warna XG. Jadi equip yang XG dan equip normal tuh ada perubahan warna ketika di drop.
Nah, ada yang item masih hitam warnanya ketika di drop walaupun udah SC. Jadi dia tuh ke plus 8 pun gagal, dia balik ke plus 2. Tapi nggak bisa di drop, kalau di drop hilang. Nangis aja, nangis. Nggak ada gantinya. Wah, bener-bener. Ini terzong kalau magic sih nampak ya. Apakah dia tidak bisa plus 8 atau 7? Balik mulu plus ini. Ini jadi kerupuk sih ya. Lebih fan-nya kecil banget sih. Gila. Tajem sih, tapi kerupuk. Oke. Okay. Nanti ngeliat aja ya. Kalian rollback aja videonya ke belakang. Apakah ada perubahan Odi DDI? Aku rasa sih enggak ya. Masih sama ya. Nggak tahu ya, aku apakah Odi dimasukin Chris, dimasukin Chris. Ini aja yang worth it nih, Odi 14. Oke lah guys. Oke. Kayaknya sampai di situ aja videoku. Thanks for watching dan forget to like, comment, subscribe. Bye bye.